Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa tibbi qulubina. محمد ابن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Yang kami hormati, segenap para hadirin, keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, dan segenap para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami menyampaikan satu hadis di dalam kitab Sahihul Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sebidang tanah yang sangat mahal bahkan tanah yang sangat produktif waktu itu beliau bertanya kepada Rasulullah kami memiliki tanah yang sangat bagus bagaimana kami kalau kami wakafkan kami sedekahkan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberikan petunjuk wakaf produktif, yaitu mewakafkan manfaat dari tanahnya Sayyidina Umar. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tetapi manfaatnya itu untuk fukara orang-orang fakir, rikab para budak, kemudian musafir, tamu, dan diizinkan pengelola itu Pengelola wakaf produktifnya Sayyidina Umar untuk mendapatkan sebagian dari wakaf tersebut, tapi bukan untuk dimiliki dan bukan untuk memperkaya diri. Tulis Imam Bukhari dalam Hadis bukhari Bukharinya. Jadi, wakaf produktif itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Umar. Kemudian, produktifnya itu berupa apa? Ada yang wakaf produktif untuk manfaat perang, ada wakaf produktif. Yang bermanfaat untuk pendidikan, ada wakaf produktif yang bermanfaat untuk kesehatan, dan ada lagi wakaf produktif bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, maka pakar peradaban Islam dan pakar sosiologi Islam Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya dengan teori Kaldunis beliau menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang seiring dengan perkembangan Peradaban dan kebudayaan, ilmu pengetahuan itu maju seiring dengan kemajuan peradaban dan kebudayaan. Dengan istilah "peradaban" itu umron, kebudayaan itu hadarah dalam bahasa Arabnya peradaban fisik, infrastruktur, manufaktur dan sebagainya itu umron, kemudian kebudayaan adalah hadarah. Lebih lanjut Ibn Khaldun mengatakan bahwa pemerintah Turki dalam mengelola wakaf produktif itu karena kekuatiran petinggi-petinggi penguasa-penguasa pemerintah Turki akan ketidakmampuan, akan kurangnya kualitas generasi sesudahnya. Karena generasi sesudah kita belum tentu sekualitas kita. Generasi sesudahnya belum tentu sekualitas generasi sebelumnya, baik itu kualitas ilmu pengetahuan atau integritas diri sendiri. Itu belum tentu sama, jadi dipegangnya wakaf produktif generasi yang sekarang bisa lebih baik daripada generasi sesudahnya syukur generasi sesudahnya lebih baik daripada generasi yang sekarang. Maka pemerintah Turki khawatir mereka bangun sebanyak-banyaknya madaris, sekolahan-sekolahan, kampus-kampus. Zawaya, zawaya itu adalah pondok pesantren sufisme. Pondok pesantren para darwis, kalau sekarang pondok torikoh, kenapa? Karena negara itu harus diimbangi antara intelektual dan spiritual. Jadi, intelektualnya dibangunkan kampus-kampus di Turki, kemudian spiritualnya dibangunkan pondok-pondok pesantren torikoh, dan rubut. Rubut itu pondok pesantren yang untuk menampung mereka yang ekonomi lemah. Disebut dengan ribat. Ribat itu dalam kamus bahasa Arab tulis az-zabi di dalam karyanya Tajul Arus Syarah Al-Gomus Fairus Zabadi. Ribat itu adalah suatu tanah bangunan yang diwakafkan untuk para santri mahasiswa yang ekonomi lemah. Itu ditampung dalam istilah ribat. Maka di Mekkah itu banyak ribat-ribat. Itu wakaf untuk santri-santri yang ekonomi lemah. Jadi di Openi mulai dari ilmu pengetahuannya sampai spiritualnya. Peradaban ini menjadi teori lagi dari Ibnu Khaldun, dari hadis Nabi, Umar bin Khattab, kemudian Turki, kemudian dilanjutkan dengan mengelola wakaf dalam peradaban modern. Ada satu buku penelitian berjudul Ad-Daulatul Utsmaniyah Awamilun-Nuhud was-Sukut. Kedaulatan Ottoman faktor-faktor bangkit dan runtuh. Jadi Ottoman itu pernah bangkit, pernah runtuh. Dinasti Osmania, daulah Osmania itu bagaimana awamilun nuhud, faktor-faktornya bangkit, wasukut, faktor-faktornya jatuh. Saya baca di situ, di antara faktor-faktor bangkitnya suatu peradaban dan kemajuan suatu negeri, satu al-ikhtimam bil ulama. Punya kepedulian terhadap ulama, itu pertama. Untuk negeri-negeri Islam. Jadi al-ikhtimam bil ulama. Pertama adalah kepedulian suatu negara kepedulian suatu pengelola badan wakaf dalam memajukan peradaban ialah ikhtimam bil ulama. Memperhatikan ulama, bagaimana ulama itu maju dalam ilmu. Karena tidak semua ulama maju dalam ilmu. Ada ulama yang setelah menjadi ulama justru mengalami kemunduran ilmu. Karena dia sudah disebut ulama. Karena dia sudah disebut ulama, justru kurang baca. Kalau ulama dulu kan tidak, kalau ulama seperti kita, kita ini tidak sehebat dulu. Kalau ulama dulu itu disebut ulama, dia produktif, produktif menulis, produktif membaca, produktif riset. Kalau kita ini kan tidak disebut ulama. Justru kurang kegiatan ilmunya, sebagian begitu tidak semua. Nah, itu peradaban harus difikirkan bagaimana ulama itu menjadi aktif karena seperti Al-Azhar. Meskipun ada pendidikan umum, tapi ikonnya adalah ulama. Riyad itu, kalau di universitas Riyad. Saya punya buku kecil Pak Masudi karena Pak Direktur Rumah Sakit ada buku kecil tentang pengalaman-pengalaman dokter bedah jantung di Rumah Sakit Militeria dalam bahasa Arab pengalaman-pengalaman spiritual dokter bedah jantung. Nah berarti terhubung dengan ulama nanti ada lagi kemajuan di suatu negara konflik akan bertanya pada ulama juga. Ilmuwan yang ahli senjata misalnya di Iran akan bertanya untuk apa senjata ini. Kadang positif, kadang negatif. Di daerah perang. Waktu itu di Indonesia Jenderal Sudirman bertanya kepada ulama. Bung Tomo bertanya kepada Ki Haji Hashim Ash'ari dan seterusnya. Jadi tidak bisa dihindari peradaban itu melibatkan ulama. Al-ihtimam bil ulama. Yang kedua, peradaban itu di negeri-negeri Islam dalam bukunya Ad-Daulatul Islamiyah Bainas Nuhud was Sukut itu karya Dr. As-Sallabi dijelaskan di situ al ihtimam bisyuaraw wal udaba bagaimana melahirkan sastrawan dan penyair itu juga termasuk peradaban melahirkan sastrawan sastrawan dan penyair karena apa perang ideologi Peradaban dalam dunia peradaban, ketika perang ideologi itu juga melibatkan sastrawan dan penyair. Maka, sastrawan-sastrawan pada waktu di Turki, ketika zaman Muhammad Fatih, itu muncul sastrawan Ahmad Basya, Mahmud Basya, Kosim Basya, dan sastrawan-sastrawan yang tidak sesuai dengan etika Islam akan mendapatkan sanksi. Karena apa? Akan membawa cerminan budaya negatif di negara itu. Nah, sekarang ini kan tidak ada kontrol sastrawan-sastrawan itu tidak belum ada kontrol dari akademik Islam. Apakah sastrawan ini beretika? Apakah sastrawan ini tidak beretika? Dan itu cermin dari peradaban dan kebudayaan Terpuji atau tercela di suatu negara. Kalau negara itu melahirkan sastrawan terpuji, maka akan harum nama negara itu. Kalau negara itu melahirkan sastrawan yang tidak terpuji, maka akan celah nama negara itu. Jadi, melahirkan sastrawan-sastrawan yang betul-betul terhindar dari mujun bahkan ketika Muhammad Al Fatih sastrawan yang mujun itu dilarang mujun itu bersendaguro itu dilarang tidak beretika kemudian daaroh mesum sastrawan yang mesum budayawan yang mesum dilarang apa membuat buku-buku mesum dilarang jadi betul-betul ketat sekali Akhirnya masyarakat pada waktu itu berperadaban dan berkebudayaan yang betul-betul terpuji menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ikhtimam biterjemah punya kepedulian untuk menerjemahkan buku-buku asing. al-ihtimam bitarjama punya kepedulian untuk menterjemahkan buku-buku asing. Kenapa demikian? Karena kalau tidak dikelola oleh akademik yang islami, buku-buku asing akan diterjemahkan ke negara kita justru buku-buku yang menyesatkan. Maka untuk meningkatkan peradaban kita, kita punya intelektual yang menerjemahkan buku-buku asing yang membawa hidayah, bukan membawa penyesatan. Ada satu buku menjawab orientalis dalam bahasa Arab. Tebel satu jilid, saya baca di situ tentang transplantasi. Tentang transplantasi itu, dalam Islam kan ketat sekali, tidak seperti transplantasi yang dilakukan oleh sekuler. Dalam Islam, ada aturan-aturan hukum yang sangat ketat, di antaranya itu terkait transplantasi hati. Itu saya baca dalam buku terjemahan dari buku asing ke bahasa Indonesia ada satu pasien yang pasien itu sebetulnya lemah lembut lemah lembut bahkan bukannya lemah lembut pendiam tapi dia cangkok transplantasi ganti hati mendadak itu dia keras mendadak itu dia keras agresif Ternyata yang dicangkokkan itu hati petinju. Hati seorang petinju dicangkokkan berubah, sifatnya berubah, kemudian transplantasi dilakukan lagi, yaitu seorang yang tidak rasa-rasa kejam, ramah mendadak itu keras. Juga pe, apa itu? Bu, ternyata pengaruh dari transplantasi tersebut. Nah, ini perlu diterjemahkan bagaimana pandangan Islam jadi berperadaban dan berkebudayaan tapi ada kontrol dari Islam. Kontrol dari Islam seperti transplantasi. Itu perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi kalau maaf di negara tertentu yang sekuler apalagi yang ateis, negara yang ateis sangat jauh cara-cara transplantasi yang disetujui oleh Islam. Maka Islam harus melahirkan dokter-dokter bedah, dokter-dokter yang ahli, ahli dalam bidangnya yang sesuai dengan cara-cara Islam cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka al-ihtimam terjemah harus ada kepedulian terhadap terjamah yang keempat ketika untuk memajukan peradaban al-ihtimam bil bina wal umron wal mustasfayat itu disebutkan khusus dalam karya Daulatul ad-daulatul Utsmaniyah bainan nuhud was Kedaulatan Islam, faktor-faktor bangkit dan runtuh. Di antaranya kebudayaan itu dengan membangun peradaban dan kebudayaan itu membangun bangunan-bangunan infrastruktur dan banyak rumah sakit. Mustasyayat. Sudah ada cabangnya di luar Jawa Pak Hasan ya? Di mana itu? Di daerah Banjarmasin, ya, mustahayat rumah sakit membangun rumah sakit. Ketika rumah sakit dibangun oleh di satu negara, itu ada rumah sakit yang agak unik. Jadi, dokter dan karyawan itu dites yang punya karakter-karakter sufi, ada kahal khal itu dokter mata. Itu bahasa Arabnya khal. Ada ahli bedah itu jarah. Jadi kalau dalam dalam apa itu bahasa Arab jarah itu ahli bedah. Al-jarrah. Nah, itu ditanya dites di satu negara yang dicari adalah pertama zawul qanaah dokter-dokter yang punya sifat kona'ah. Menerima, neriman. Tenaga medis yang neriman, kona'ah. Yang kedua, asyafakah. Ada rasa kasih sayang, bolas asih. Yang ketiga, al-insaniyah. Ada pri kemanusiaan. Jadi kona'ah, neriman, syafaqah kasih sayang, al insaniyah pri kemanusiaan. Bahkan ada rumah sakit di Mesir, perkembangan peradaban, rumah sakit di Mesir, di Kairo namanya rumah sakit Kolawun. Rumah sakit Kolawun. Saya baca dari buku seorang dokter Islam Ali Fikri, dokter Ali Fikri dalam bukunya As-Samirul Muhaddib, di situ dijelaskan ada rumah sakit Qolawun, kalau dulu namanya rumah sakit orang Arab, Persia menyebutkan Maristan, Bimaristan. Nah, di situ rumah sakitnya, pengumuman sholat subuh itu dua jam sebelum waktu subuh. Antik itu terasa. Jadi dua jam sebelum adan subuh di Kairo di masjid-masjid jamek Kairo belum adan subuh, dua jam sebelumnya rumah sakit itu sudah mengumumkan persiapan subuh supaya bangun semua. Kenapa? Untuk menghibur penderita insomnia. Begitu. Untuk menghibur. Penderita insomnia yang ada di rumah sakit itu supaya terhibur banyak temannya yang tidak tidur sampai begitu itu di rumah sakit Kolabun di rumah sakit Kolabun itu diterapkan dua jam sebelum waktu adzan subuh sudah ada pengumuman subuh akhirnya orang bangun semua penderita insomnia itu terhibur karena apa banyak rame rumah sakitnya tidak sunyi sampai begitu. Nah, ini pembangunan rumah sakit. Dan ada lagi yang mempraktekkan di rumah sakit kolawun juga, itu memang yang memang itu berat untuk operasional, itu mejanan, gratis total. Nah, itu tentu berat, mejanan itu, gratis total. Dan itu pernah, pernah itu pernah terjadi di rumah sakit kolawun di Mesir. Tapi Mesir itu punya kejanggalan beberapa hal, termasuk dalam segi militer. Saya baca di Mesir pernah pemerintah resmi punya tentara bermata satu, jadi yang satu harus dicopot. Itu di Mesir pernah pemerintah punya militer resmi tentara bermata satu, jadi mata yang satunya dicopot. Dicopot. Tentara bermata satu itu kalau dalam film, film apa itu ya? Mata satu itu ya. Jadi pernah di Mesir itu, kejanggalannya. Al-ihtimam membangun bilbina bangunan al-umron infrastruktur al-mustasfiyat rumah sakit. Yang kelima, al-ihtimam bittijarah wasina'ah. Yaitu kepedulian terhadap perdagangan dan industri. Al-ihtimam Bitijarah والصناع. Punya kepedulian terhadap dagang dan industri. Kemarin kami diizinkan Allah silaturahmi ke industri kapal di Surabaya PT Dock. Kami lihat pembangunan-pembangunan kapal memang semua apa yang menjadi teknologi yang sekarang ini itu didahului oleh mukjizat tanpa kecuali. Semua didahului oleh mukjizat. Ketika astronot, belum ada astronot didahului oleh Me'erojina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada pesawat didahului oleh Wali Sulaiman Riha. Nabi Sulaiman punya mujizat bisa terbang dengan angin. Didahului dengan mujizat. Ketika belum ada industri kapal, Wayasna'ul Fulka didahului oleh Nabi Nuh yang menciptakan kapal. Ketika belum ada industri senjata, di dahulu apa itu baju baju perang didahului oleh Nabi Dawud salatu wassalam. Jadi semua peradaban di dunia ini selalu didahului oleh mukjizatnya Nabi-Nabinya Allah salatu wassalam. Termasuk perdagangan. Al-ikhtimam bittijarah wassina'ah. Di Mesir ada ulama yang pedagang kaya raya. Namanya Les bin Sa'din. Les bin Sa'din itu ulama kaya raya. Disebutkan dalam kitab Khusnul Muhadarah Fi Ahbari misra Wal Kahirah Karya Jalaluddin Asyuti Les bin Sa'din itu kalau menjamin makanan, jajan berisi emas semua berisi emas. Rotinya berisi emas. Senek-seneknya berisi emas. Itu kalau menjamin tabung. Sampai beliau itu tidak kewajiban zakat. Saking sudah banyaknya yang disedekahkan. Namanya Les ibin Sa'din. Itu ulama kaya raya. Abi Hanifah juga ulama kaya raya. Al-Bazzaz, pedagang sutra. Ulama kaya raya, jadi kaya rayanya itu bukan dengan menjual agama. Dengan intelektualnya, dengan keahliannya, dengan kejujurannya, dengan keamanahnya, dia berdagang. Bukan menjual agama. Bukan transaksi hukum. Bukan jual beli antara hukum syariat dengan sekuler, bukan. Tapi dia berdagang. Abi Hanifah berdagang, al bazaz berdagang sampai kaya raya. Bahkan ada ulama yang bukunya namanya Ahkamul Quran Al Jassas. Al Jassas itu apa? Al Jassas itu orang yang jual gamping. Al Jassas. Bahkan ada ulama yang dinisbatkan ad adabi. ad -dhabi. Seperti pengarang Syiaru A'la bin Nubala. Pengarang sejarah Islam, tarikh Islam 45 jilid ad -Dahabi. Itu ad adalah dari kata Dahabi, pedagang emas. Orang tuanya itu pedagang, pedagang emas. Jadi orang dulu memperhatikan sekali. Namanya At-Tijara ah, Perdagang dan industri. Tentunya, alhamdulillah dengan izin Allah, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, alhamdulillah telah melengkapi semua itu. Alhamdulillah telah melengkapi semua itu. Semoga Allah memberikan generasi sesudahnya lebih sempurna, dan lebih baik, dan lebih konaah, lebih ikhlas kualitas, ikhlasnya lebih tinggi daripada yang sekarang. Dan yang sekarang ini lebih ikhlas, lebih amanah daripada yang sebelumnya, dan seterusnya. Itu harapan kita untuk peradaban dan kebudayaan. Al-Quran menawarkan bagi orang-orang yang mengambil hikmah dari sejarah. Tadi sudah saya paparkan tentang sejarah, tentang bagaimana peradaban itu. Al-Quran menawarkan siapa yang mengambil pelajaran dari peradaban itu. Ternyata dalam Al-Quran ada kata ibrah. Ibrah itu artinya pelajaran. Dalam Al-Quran kata ibrah itu sebanyak enam kali. Ada la ibrotan li ulil absar. Ada ibrotun li ulil albab ada ibrotan lima Nah ini untuk kita yang mengelola yayasan badan wakaf Sultan Agung. Itu harus ulil absor, ulil albab, mayasha. Pertama, la ibrotan li ulil Peradaban-peradaban itu kita baca, kita pelajari pelajaran bagi kita yang udil Absor yang diberi Allah ilmu pengetahuan. Kita diberi oleh Allah ilmu pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu. Ini mengambil dari sejarah peradaban, mulai dari keikhlasannya, amanahnya dan pengabdiannya kepada umat manusia. Kepada umat manusia. Ini ibadah kerja kita di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung ini semoga menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi khidmah kepada agama Allah, khidmah kepada agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La ibrotan li ulil absor itu disebut sampai dua kali dalam Al-Quran. La ibrotan pelajaran bagi ulil absor. Yang kedua, ibrotun li ulil albab kebudayaan-kebudayaan itu yang sudah saya sampaikan ibratun liulil albab Iyalah saya mengambil dari Al-Qur'an meskipun Al-Qur'an temanya bukan tema itu tapi kita ambil dari kata ibrah itu la ibrotan liulil absor. kemudian ibratun liulil albab ialah pelajaran bagi kaum intelektual tapi yang terakhir ini terakhir dalam Al-Quran, ternyata yang mengambil pelajaran disebut terakhir dalam Al-Quran adalah orang yang mengambil pelajaran dari sejarah ialah orang yang takut kepada Allah. Itu dalam Al-Quran, La ibrotan lima di surat An-Nazi'at. La ibrotan lima pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah ini godaan iman kita takut kita mau tidak jujur kita takut kepada Allah kita mau tidak kasih sayang takut kepada Allah kita mau khianat takut kepada Allah kita mau egois takut kepada Allah nah rasa-rasa takut itu muncul la lima pelajaran rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh dalam literatur tasawuf kitab Nawadirul Usul Fi Ma'rifati Ahadisi Rasul Karya Hakim At-Turmudi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Masalu ummati masalul motor. Umatku itu bagikan air hujan. Perumpamaan umatku seperti air hujan. Bagaimana air hujan? La yudro awaluhu khairun aw akhiruhu. Tidak diketahui yang baik itu hujan yang pertama atau hujan yang terakhir. Masalu ummati masalul motor. Perumpamaan umatku perumpamaan air hujan. La yudro awaluhu khairun au akhiruhu. Tidak diketahui apakah hujan yang pertama yang baik atau hujan yang terakhir. Semoga yang pertama dan terakhir baik semua. Mulai dari yang mewakafkan, ditempatkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang mengelola badan wakafnya diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang sekarang ini berkhidmah, beribadah antara ibadah, ubudiah dan khidmah untuk agama Allah tentunya untuk hamba-hamba Allah. Ini termasuk baik awalnya, baik akhirnya. Ini hadis sangat penting diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar dalam kitabnya dalam kitabnya Nawadirul Usul fi Ahadisi Rasul yaitu di hadis nomor 699 hadis nomor 699 ini yang bisa saya sampaikan. Semoga membawa berkah pada kita semua. Jadi, untuk kesejahteraan umat manusia itu, kita berpikir, apakah diri kita ini berkhidmat di badan wakaf Sultan Agung ini, posisi kita ulil Absor berarti kita ini berpengetahuan para dosen. Apakah kita ini ulil albab, orang-orang yang cerdas? administrasinya manajemennya siapa yang mengelola pengawasnya apakah kita ini mayyashah orang yang seharusnya takut kepada Allah harusnya tiga-tiganya udil absor udil albab dan mayyashah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma aghnina bil ilmi Ya Allah berikan kekayaan kepada kami kekayaan ilmu wa zayyinna bil hilmi Ya Allah hiasilah kami dengan hiasan sifat lapang hati dan lapang dada dan kesabaran wa akrimna bit jadikan kami semua ini mulia dengan ketakwaan wa akrimna bit taqwa wajabilna bil afiyah dan berikanlah kita ini keindahan dengan keindahan kesehatan. bil jadikan kami semua ini indah indah dengan kesehatan lahir dan batin. Allahumma ya Allah, antal engkau maha mulia, faakrimna, <mulia> jadikan kita semua ini maulia. mulia. Ijalna <mulia> bukhlisin. Kita jadikan dah ya Allah orang yang ikhlas di jalanmu mukhlasin yang dimurnikan untukmu. Allah maja'alna min ahlil haq. Ya Allah jadikan kami semua orang yang berjalan di jalan yang benar. Alladina todabul haq yang selalu mencari kebenaran. Mingkal haq dari engkau yang maha benar. Allahumma ja'alna syakirin. Ya Allah jadikan kami ini hamba-hamba yang ahli bersyukur sobirin hamba-hamba yang ahli bersabar zakirin hamba-hamba yang ahli berzikir Ya Allah ikfina berikan kecukupan kepada kami Allahumma ikfina bifadrika dengan anugerahmu aman siwak tidak bergantung pada selain engkau Ya Allah Allahumma ikfina bifadrika an haramika Allah magfina bifadrika an haramik Ya Allah ikfina Cukupilah kita dengan anugerahmu Dari apa-apa yang engkau haramkan Berikan kami kecukupan anugerah Tidak kena rezeki yang haram Allahumma kfina bifadrika an haramik Wa akhnina bifadrika Allahumma kfina bifadrika Ya Allah jadikan kita ini orang yang cukup dengan anugerahmu dari rezeki yang haram dan berikan kami ini cukup dengan anugerahmu dari rezeki yang menyesatkan kami yang membinasakan kami yang mensengsarakan kami kami tahu ya Allah rezeki yang banyak belum tentu membahagiakan tapi rezeki yang sedikit belum tentu mensengsarakan berikan kami rezeki sedikit atau banyak yang membawa kebahagiaan di dini dunia wal akhirah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.